Halo. Untuk pom ini yang satu nozzle kita biasanya menggunakan switching ini. Switching ini adalah adaptor yang murah ya. Ini mudah rusak sebetulnya. Mudah rusak, tidak tahan lama. Tegangan naik terus sedikit dia rusak, cepat rusak lah. Kalau kepingin awet, tidak rusak untuk trafo ini ya, kita menggunakan ini adaptor semacam ini. Paling tidak 5 ampere ya, paling tidak ini untuk dua, kita untuk dua nozzle itu kita kasih 15. Ya ini. Nah, ini trafo harganya 3 kali 4 kali lipat ini, tapi awet. Enggak rusak-rusak gitu ya pakai trafo ini. Pakai adaptor trafo yang model kawat tembaga ini. Monggo silahkan pilih gitu ya. Oke. Okay.